Jadi CryptoTab ini saya melalui PC ya. Saya menggunakan PC dan saya juga menggunakan smartphone ya. Saya juga menggunakan smartphone. Jadi di sini saya langsung dua mining ya. Satu akun untuk dua ya. Jadi saya di PC juga memining, di ponsel saya juga memining ya guys. Jadi saya lakukan dua untuk memininingnya. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa mengaktifkan ya di sini ya, cloud boosternya di sini diaktifkan untuk menambah kecepatannya ya. Di sini ya. Nah, di sini kan saya udah mengaktifkan di ponsel saya nih. Saya udah mengaktifkan di ponsel saya ya. Saya udah pakai yang Pro yang 16.000 ya. Saya beli yang 16.000 yang ini ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pakai ini aja. Jadi pakai HP ataupun pakai laptop teman-teman nanti bisa. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan speed yang besar. Ini speed saya HS-nya 400 ya. Dan di PC saya itu ada 2200, kadang 2300 dan sampai 2500 guys. Jadi ini cepat sekali untuk memining ya. Jadi minggu lalu saya udah penarikan di situ sini. Memang agak lama untuk penarikannya ya, 3 hari atau 2 hari itu baru masuk. Tapi tenang aja, itu pasti masuk kok. Nah, saya coba untuk tunjukkan ya. Ini ada withdraw BTC ya. Nah, kita secara payment. Ini udah saya withdraw kemarin 1016 di tanggal 14 September ya. Dan sekarang tanggal 23 ya, September ya. 23 September saya kemarin withdraw tanggal 14. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 hari saya udah bisa melakukan withdraw lagi. Dan saldo balance saya sekarang udah 0,00001 ya, atau 100.000 satoshi. Dan saya bisa melakukan withdraw lagi di sini ya. Setiap 8 hari sekali saya bisa melakukan withdraw. Dan di ponsel saya juga ini non stop ya. Setiap hari saya aktifkan kecuali kalau malam, udah saya matikan ya. PC-nya juga, kalau PC dari pagi sampai menjelang malam ya, maghrib atau jam 9-an udah saya matikan. Jadi malamnya saya menggunakan ponsel aja buat melakukan miningnya. Jadi teman-teman yang mau mining di situs ini silakan. Kalau teman-teman bisa atau menggunakan laptop, pakai aja laptopnya ya. Dan untuk yang punya smartphone 5 atau HP 5 atau 6, nanti bisa dipakai juga HP-nya semua untuk memining-nya ya. Kalau saya di sini itu pakai PC yang abal-abal sih, enggak bagus ya. Untuk saya coba jelaskan ya. Untuk prosesornya saya pakai yang Core i3 ya. Ini ya. Ini saya pakainya prosesornya yang Core i3. Untuk RAM-nya saya pakai yang 8 GB ya di sini ya. Untuk VGA-nya saya menggunakan yang RF 570 ya. Ini untuk VGA-nya. Ya, kemarin beli PC sekitar habis 13-an kalau nggak salah. Nah, buat teman-teman, saya juga di sini dulu menabung ya untuk membeli PC ini untuk kegiatan saya membuat konten dan untuk memining-nya. Dan di CryptoTab ini adalah sangat berguna sekali yang punya PC ataupun laptop untuk memining di situs ini, karena situs ini udah terjamin buat keamanannya dan untuk kelegitannya ya. Jadi teman-teman silakan yang punya HP 2, 3, 4, 5 gunakan HP-nya semuanya ya. Daripada kalian beli HP 5 di harga 5 jutaan, lebih baik kalian beli laptop ya ataupun PC yang seharga 7 juta juga udah ada, 8 juta juga udah ada. Oke ya, itu teman-teman ya untuk sharing di CryptoTab ini ya. Semoga teman-teman yang lagi memining di situ sini
jangan lupa untuk aktifkan ya, untuk situs miningnya ya, jangan lupa diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan nanti teman-teman nggak dapat Bitcoinnya, jadi harus masuk ke aplikasi CryptoTab-nya ya. Jadi percuma teman-teman nanti punya referral banyak tapi referralnya itu nggak memining juga gitu loh, jadi nggak ada keuntungannya bagi teman-teman. Jadi lebih baik referral sekitar 30 atau 50 tapi mereka itu semua aktif untuk memininingnya, itu lebih bagus daripada punya referral 100-an yang memining cuma 1 atau 3 orang, itu sudah sangat kacau sekali ya. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Nanti akan untuk update-update terbaru ya seputar cryptocurrency-nya, untuk seputar miningnya dan seputar cloud miningnya. Jangan lupa untuk share dan bagikan video saya ya. Subscribe di channel saya, silahkan di subscribe dulu. Yang belum masuk ke grup Telegram, silahkan masuk ke grup Telegram. Kemarin saya baru, tadi malam baru aja saya melakukan live withdraw di situs Base Mining ya. Jadi nanti teman-teman kalau masuk grup Telegram nanti akan tahu ya. Oke ya, terima kasih dan sekian, sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Mas Ari. See you next time, bye bye.